Halo, selamat sore. Kembali lagi dengan saya ya di Antok Borneo. Jadi hari ini saya akan cari ruak-ruak ya. Kita tes pakai Mimis Slug NSA Slug 20,5 green ya. Kemarin saya order 2 sama yang 15 green. Nah, ini ternyata cocoknya yang pakai yang 20 green ya. Kemarin saya oh iya itu. Nah, ini saya sama anak saya ya. Tetel. Nah, ini saya nanti akan tes pakai yang 20 green aja. Yang 15 green bagus sih, tapi masih bagus yang 20 green. NSA Slug 20 green. Oke. Kita langsung saja. Tadi ke mana, Bang? Putar sih. Gede banget ini. Oke, kita langsung menuju spot ya, teman-teman. Cuacanya mendung ya, teman-teman. Tapi saya malah senang kalau cuaca kayak gini. Soalnya roa-roa itu kesasar lagi. Nah, ini anak saya sering kesasar, sering tak ajak kesasar ini. Ya makanya kalau mau apa namanya tak ajak ke sawitan dia agak malas. Soalnya sering tak ajak kesasar. Ini cuacanya mendung. Oke. Kita hari ini pakai Gaman ya. Ini laras saya yang kemarin saya ganti. Pakai laras parabolik Slug planer 65 Slug planer 65 cm ya. Agak panjang sekali sih, agak susah dalam mobil. Nah, ini saya naikkan output regulnya jadi 2000 PSI, tekanan di tabung 3000 PSI. Kita pakai pan, teman-teman, soalnya kamera kita kemarin sensanya kurang jelas ya. Muter ya. Oke, jadi di sana ada burung ya, teman-teman. Kita nanti akan putar aja. Kita ambil dari sisi kiri. Kalau dari sisi kanan itu sudah susah. Burung kecil banget. Oh iya, nanti tembak itu. Itu masih bayi tuh. Oke, teman-teman. Jadi di sana itu ada burung ya. Rekpander belum ya? Udah terukur itu jaraknya banyak coy, jaraknya 40 meter. Teman-teman, itu ada terukur jaraknya 40 meter. Tuh. Kita akan shot pakai Slug 20,5 green. Kita nanti ambil yang ini aja. Masih. Yang pertama tadi agak goyang-goyang, tapi ini dah langsung jatuh di tempat ya. Benek agak apa? Oke, ayo kita ambil. Oke, kita ambil dulu ya, teman-teman. Proses pengambilan
hilang. Kayaknya mana? Dia teleport. Teleport. Angkat ga? Oke. Kena ya teman-teman. Kamu ngapain? Oh, kamu kasihkan Mas Yoga ga? I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Sudah guys. Oke, teman-teman, ada terukur, kita tes jaraknya dulu. Ini tengok nih. Jarak 53 meter. Kok ini kan? Nah, saya dibuka ini. Kenapa? Jarak 50 meter ya, teman-teman. Oke. Sebelok ya, kita. Heeh. Keren. Oke teman-teman, kita ambil dulu ya. Ini nanti yang tukang ambil ini ngupil malahan. Ambil. Malah ngupil. Ya, ambil yang terkaya. Ambil. Oke. Jadi kalau pakai serak 20,5 grain itu jarak 50 meter itu langsung jatuh. Jangan lupa pakai serak. Mantap. Turun Al. Yo. Ayo. Ini pegang ini, sambil pegang ini. Nih, pegang ini Al, kameranya. Ambil sana. Ini apa? Nih. Mana? Ayo sini. Masih hidup? Masih ya? I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be a great outdoor, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell.
Ya, nanti ya dulu ya. Nah, sekarang kita pilih dulu ya. Kita berjalan di sini. Kayaknya berderas, agak kilat. Aku makan ini jadi pusing aku. Oh iya, pusing ya. Ya kita lanjutkan lagi. Kita nunggu hujannya reda dulu ya. Oke, kita terobos saja ya teman-teman ya. Ini sudah kita isi minyaknya. Kita berangkat ya. Din. Moga-moga aja kita bisa lewat ya, katanya tadi banjir, kalau hujan banjir jalannya. Allah, kita sepertinya gagal ini ya teman-teman. Nice truck, dari jadwal-jadwalnya tadi udah dapat. Kosong aman, belakang aman. Masih sekarang. Ada biawak teman-teman, tak terduga. Oke. Hujan. Tadi kena. Tak ada kotak. Ada biawak. Biawakan loh. Sangat besar sekali. Sangat besar tadi ya. Terlihat di kamera tadi besar tadi. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Ini hujan juga ini. Itu buaya yang di dalam air tuh. Oh, buaya ya. Oke, teman-teman. Jadi ini jalannya banjir ya. Untuk ngiri ya. Ini bantu sekali aja, gas. Airnya sangat tinggi sekali ya teman-teman. Itu ada motor mogok, kemungkinan kemasukan air ya. Mungkin tau ya, sedang cerubai. Woy, digasak ya mau ya. Digasak lewat di. Karena ini jalan satu-satunya ya, terpaksa kita lewat sini ya teman-teman. Ini kasihan nih bapak-bapaknya nih. Bapak, kita dorong aja kah? Pakai mobil. Monggo pak. Kasihan tadi bapak-bapaknya ya. Capek. Iya, banjir. Wow, mantap. Bagian dulu ya. Dalam sekali ternyata. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu ya. Kita pulang aja ini soalnya hujan ini cuacanya. Oke.
Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mantap.